melaporkan situasi arus lalu lintas H-2 menjelang Lebaran, Rabu 13 Juni 2018. Kami laporkan dari pos pengamanan Ekledong, Kabupaten Asahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Situasi arus lalu lintas dari arah Medan menuju Labuhan Batu terpantau aman dan lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Labuhan Batu menuju Medan terpantau aman dan lancar. Himbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Jika lelah, beristirahatlah di rest area dan pos pengamanan yang telah disediakan. Sekian dari kami, Satlantas Polres Asahan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan.